Beberapa kadang-kadang ada belangnya dikit-dikit dengan putih kok. Ini kan full semua nih. Iya, full semua. Ya kan? Karena kan ada lihat yang belang sapi kan. Ya. Di harga berapa? Harganya 10 up lah. Belasan 10. Juta. Ini di atas 10. Di atas 10. Bangunda ini cakep nih gue temen. Ini Suti. Suti namanya. Raspberry. Hah? Raspberry. Panggilannya Suti. Namanya Raspberry. Ya. Panggilannya Suti. Panggilannya Suti. Iya, iya. Iya, udah mau gigit lagi nih. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Pada Kursi Indonesia, kembali bersama Bu Bisa. Untuk seksi dunia anjing kita sudah bersama Christine Bucin. Hari ini kita lagi di Surabaya. Kita pengen vlogin anjing-anjing Chihuahua yang warnanya merah, cokok apa red gitu. Ya, marun. Nanti kita langsung tanya ya ke siapa. Nanti kita tunggu ya. Sama dengan Kokoriko. Ya. Kita di sini lagi mau nge-vlog tentang Chihuahua. Warna Red Ten. Sekarang red namanya ten. Ganti Choco Ten. Oh, bukan Red Ten lagi, Choco bukan. Ten. Bukan, Chocolate and Ten. Ini itu ada yang kawin. Itu ada yang kawin. Itu ada yang kawin. Itu ada yang kawin. Ntar masuk itu. Ntar bunting itu. Ya, ini sudah berasa tuan rumah. Siapa ini? Si siapa? Namanya Cik Ratna. Ratna. Ini siapa ini? Anaknya Angel. Nah, Angel. Ini ada lagi. Wih, ini jadi ada berapa gabungan ini kok? Ini kau siapa? Lewis. Kau Lewis ya? Iya. Halo. Itu di depan masih ada lagi anjingnya. Jadi ini spesial ngevlog tentang anjing warna Chihuahua Red Ten. Chihuahua Red Ten. Ini dewasa semua ini. Ini dewasa. Ini anakan. Ini anakan. Yang di depan? Di depan ini udah dewasa. Udah dewasa. Ada yang remaja juga. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy. Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimek lebih sehat. Terima kasih Optimek. Ya, jadi kita kesini mau ngomongin tentang yang Retan. Kenapa Retan ini bisa mahal? Ini kenapa bisa banyak begini sih? Ini penggemar kok. Pertama cuman dua. Oh, pertama cuman dua. Cuman dua. Terus punya anak jadi banyak. Oh, jadi banyak. Tapi piaranya nggak di sini kan? Piara di sini, di belakang. Di belakang. Tamannya. Iya, bukan di garasi. Jadi kita di sini hanya buat ngevlog doang. Itu kenapa kejepit? Ayo kok, sini kok, dilihatin dong, ayo, ditunjukin ayo, dong. Ayo. Kalau sifat sama aja sama warna lain ya? Sama, nggak pengaruh sifatnya. Galak juga. Ini tadi gue lihat ada yang galak, ini yang galak. Ini galak. Iya, galak. Scarlet. Tau nggak galak? Gigit ya Scarlet. Oh, galak, ya, jangan. Chihuahua jangan sembarang pegang, galak. Nah ini lu bilang yang Choco ini mesti warnanya full begini. Iya. Full Choco, cuman nih. Ada beberapa kadang-kadang ada belangnya dikit-dikit dengan putih kok. Ini kan full semua nih. Iya, full semua. Ya kan? Karena kan ada lihat yang belang sapi kan. Iya. Nah, bagus yang kayak begini. Ini lebih langka. Lebih langka yang full lebih begini. Lebih langka. Iya. Coba digendong itu tuh. Ya itu jantan, bukan yang kanan. Yang ini. Yang ini. Ini Kapten Amerika. Kayak si Apollo. Siapa tuh yang anjing Singapura? Ya, Apollo. Apollo bener ya? Iya, betul. Kepalanya kayak si Apollo. Ini pejantan saya. Oh, ini pejantan lu. Ini bibitnya juga yang menghasilkan mereka juga. Oh, oke. Okay. Ini ada cucunya juga di sini. Iya. Sama anaknya. Itu kawin sama Choco juga? Mesti kawin sama Choco juga? Enggak sih, enggak mesti sama Choco. Mm-hmm. Kemarin kawin sama Black Ten, keluarnya juga Red Ten. Oh, jadi ini termasuk warna dominan? Iya, warna dominan juga. Tapi Red Ten juga dominan? Kalau Black Ten apa Red Ten? Red Ten, kalau sama Black Ten, anaknya bisa keluar Red Ten. Oh, Red Ten sama Black Ten, padahal lebih dominan itu ya? Ben? Ini baru sebagian kan yang dikeluarin di sini. Iya. Kan? Di dalam ada yang punya anak ya. Ada yang punya anak ya. Warna hitam. Jadi total berapa ekor? Semua ada 15 ekor. 15 ekor. Tapi piara Chihuahua 15 ekor nggak berasa ya? Nggak berasa. Coba piara Rottweiler.
Biar Rottweiler 15 ekor berasa loh, ya kan? Mana anakannya? Ada yang available gak, Koriko? Ada. Ini. Yang ini. Ini available nih? Jantan betina? Ini betina. Ini betina nih. Dua-duanya betina? Dua-dua betina. Nih. Ini umur? Umur 3 bulan. 3 bulan. Di harga berapa? Harganya 10 up lah. Belasan juta. Ini di atas 10. Di atas 10. Jadi memang dia lebih mahal dari warna lain. Betul, betul. Ini dari 2 tahun 3 tahun lalu kan masih mahal. Kok walaupun sekarang udah banyak, tetap masih mahal harganya. Tetap masih mahal. Cuman udah turun ya sedikit di harganya ya. Oh, udah turun sedikit. Udah. Segitu udah turun tuh. Udah turun. Nah, hidung selalu pasti merah begini, nggak ada yang hitam? Nggak ada, karena dia merah ya. Okay. Kalau retan pasti hidungnya merah juga gini. Ini kepala bulat-bulat semua tuh. Ya. Ini bagus-bagus kepalanya. Cuman dua doang? Ada lagi. Mana lagi? Ini umur berapa ini? Umurnya sama, ini satu nes loh. Oh, satu nes. Ini termasuk, ini ada putihnya lebih banyak. Tapi ini unik, ada love. I love tuh, U-nya nggak ada, ya? Yeah. Dikasih spidol aja. Ya ini I love, ya. Yeah. Jadi dikasih spidol aja ya. Itu bagus itu. Bagus ya. Iya ada love ya. Dijual ini. Ini jual berapa ini? Sama. 7,5. Oh nggak mahal. Iya. Nggak mahal. Ini betina juga. Betina juga ya. Iya iya. Mana yang satu tahunan? Ini satu tahun. Ini satu nes loh. Satu nes? Satu nes ini tiga. Oh tiga ya, jantan betina? Ini jantan, yang dua ini betina. Oh dijual? Jual. Udah satu tahun? Sudah satu tahun. Enak dong udah, ini cakep nih gue temen. Ini Suti. Suti namanya. Raspberry. Hah? Raspberry, panggilannya Suti. Namanya Raspberry, panggilannya Suti. Panggilannya Suti. Ya ya, cukup oke, bagus sih. Ini jantan. Ini namanya Sinyo. Sinyo. Biar panjang umur. Nama aslinya? Rain. Nama aslinya Rain. Panggilannya Sinyo. Rain, ya hujan ya kan. Kalau ini? Ini Meme. Meme. Panggilannya Meme. Namanya Rose. Namanya Rose. Oke. Okay. Kenapa nggak bikin nama Meme aja di surat sekalian ya? Ini di harga berapa yang kalau setahunan gini? Sama nih harganya. Di atas. Belasan juga. Ten up. Itu lagi. Mana lagi, ada lagi? Udah, itu aja. Udah ya. Ini hobi banget sih, main kuda-kudaan deh. Mana sih punyamu? Itu suka King ya? King. Ya, King yang cetok dari... Udah, ini cuma punya dua? Cuma punya dua aja? Ada. Oh, tiga retain yang satu habis dikawinin. Oh, betina. Jadi nggak dibawa. Di rumah ada 6. Oh, ada 6? Iya. Eh, hey, kamu galak gak? Galak gak dia? Oh, tadi masih galak, gigit. Ini sih main tadi. Sama yang gak kenal gigit ya. Nah, Chihuahua tuh hati-hati. Chihuahua gak dijual, masuk. Iya. Saya punya Chihuahua juga gigit. Tapi gigi. Gigit kalau dipegang. Makanya dimanja. Coba kasih tangannya. Ayo kasih cepetan, pegang cepetan. Iya, masuknya. Sama adikku aja, adikku datang main ke rumah. Gigit, iya. Udah umur berapa dia? Belum setahun udah gigit. Ya, ntar makin galak, tenang aja. Iya. Ih, ada Gucci ini loh. Ini ada Gucci ini nih. Ini Gucci zaman dulu nih. Mama gua dulu punya nih Gucci ini. Iya. Itu Gucci zaman dulu. Udah? Penggemar mobil kuno kok. Ini ya. Ini apa ini? Ini black and tan. Iya. Three color ya. Umur berapa dia? Tricolor ini. Ini umur berapa ini? Tricolor hitam. 8 bulan ya? Tricolor hitam putih. Ini gua demen nih tampangnya. Ya. Yeah. Ini buat betina Sena, bagus. Sena. Ini kayak jantan. Beda sama Sutin tadi? Beda. Suti? Ini Sena. Oh, oke. Okay. Hampir sama ya? Sama Suti hampir sama. Sama Suti? Ini Sena, Sonanya lagi nyusuin. Oh, gitu. Yeah, Sena dan Sona. Cecenya.
Ini mamanya. Oh, itu mamanya. Ini mamanya. Ini mamanya, ini anakan saya. Ini anaknya kapten. Anak kapten. Ini anak siapa ini? Cucu kapten. Jadi anak kapten kawin sama anak kapten. Oke. Keluarnya Sena sama Sona. Oke. Ini kepalanya bagus. Mana kapten? Ada lagi yang mau dikeluarin? Udah itu. Udah, cukup. Ya, jadi yang buat ikutan mau demen warna Coko, Coko Enten nih, Coko Enten. Coko Enten. Ya, nanti kontak Koko Riko Raja Chihuahua Senusantara. Riko Chihuahua in the mix katanya. Ya, ya, galak benar nih. Ini. Ini galak benar itu yang kecil. Ini galak benar ini. Waduh, ini galak benar. Namanya Reverlin. Galak benar lu kecil-kecil. Galak ya. Ya jadi kalau mau piara Chihuahua, anjing yang bisa gigit orang ya, Chihuahua aja. Ya Rottweiler belum tentu gigit, tapi Chihuahua udah kebanyakan gigit, udah mau gigit orang lagi nih. Gigit nih, iya udah mau gigit lagi nih. Video. Ya. Kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Pak Rico di sini. Make a wish. Make a wish. Jadi ada kejutan ya. Koko Rico ulang tahun. Saatnya tiup lilin, semoga apa yang diimpikan terkabul. Kemudian itu ditiup dong. Tiupan pandemi. Tiupan pandemi. Penontonnya banyak. Oh, iya, penonton banyak tuh. Ini tamu-tamunya. Oke, kamera sini. Dan buat orang-orang Bekasi yang sudah memberikan surprise, siapa saja silakan Mbak Rico. Oh, dari Bu Susan. Ternyata dari istri. Oh, dari istri. Oke, ucapkan terima kasih buat semua yang bisa merayakan hadir di sini. Terima kasih untuk istriku, terlebih untuk Tuhan yang sudah mengkaruniakan usia berkat yang melimpah sampai hari ini. Terima kasih untuk tuan rumah, ya, Cik Ratna, peserta Angel. Ada terima kasih buat koko saya, YouTuber terkeren Senusantara, Ponsa. Peserta istri, Cik Kristin. Bucin, bucin. Bucin, besar bucin, bucin. Ya, bucin, ya Allah. Terima kasih juga untuk Om Badut. Yeay, sulap Surabaya. Oh, sulap Surabaya. Nanti ada sulap. Sulap. Happy birthday. Dan ini adalah dari sang istri tercinta. Apabila ada prosesi potong kue, silakan seolah-olah istri ada di sini juga. Silakan. Oke, jadi kita masuk dulu, kita ada prosesi potong kue. Om Badutnya mau ngakili istri. Iya. Yeah. Dia mau ngakili istri. Lu potong, lu suapin. Happy birthday buat Koko Rico. Semoga sehat selalu, selalu mendapatkan rezeki yang lipat. Oh, ini kita ada tempatnya kursi dulu. Oke, sebentar ya. Yang tua dulu, yang paling tua dulu, ya kan? Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading.